Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mai Noviana Sari dari program studi pendidikan profesi dokter. Saya merupakan lulusan terbaik program profesi pada wisuda ke-96 tahun ini. Universitas Bengkulu menjadi tempat yang saya pilih untuk mengembangkan potensi diri dan meraih cita-cita saya menjadi seorang dokter, terutama di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama menjalani pendidikan di Kedokteran Universitas Bengkulu, saya dibimbing oleh dosen, dokter yang kompeten pada bidangnya. Saya tidak hanya diajarkan ilmu kedokteran, namun juga diajarkan tentang disiplin, menjunjung tinggi etika keprofesian, dan melihat kesehatan dari berbagai aspek, baik secara holistik maupun komprehensif. Hal ini ditujukan agar dokter-dokter lulusan Universitas Bengkulu mampu bersaing secara intelektual, menjadi dokter yang mandiri, berbudi luhur, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Untuk itu, hal ini bisa menjadi salah satu faktor apabila saudara dan teman-teman sekalian memiliki adik ataupun saudara yang ingin masuk kedokteran Universitas Bengkulu untuk menjadi salah satu bagian dari kami menjadi dokter Universitas Bengkulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Bengkulu, dosen, dokter, staf, dan teman-teman seperjuangan saya yang telah banyak membimbing, membantu bersama dalam perjalanan pendidikan ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan baik secara material dan non-material, serta mendoakan saya sehingga saya berada pada tahap ini. Dan kepada teman-teman wisudawan angkatan ke-96, saya ucapkan selamat, semoga berkah pada gelar barunya, bisa menjadi memegang amanah yang baik sehingga ilmu yang didapatkan selama pendidikan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.